Hai guys, balik lagi dari aku Kalin. Hari ini kita mau main Plants vs Zombies ya. Oke. Tap on the seed packet, pick it up. Oke, let's go. You can also drag and drop. Oke. Sebenarnya kita udah tahu. Oke. You'll need it to grow more plants. Boom. Don't let the zombies reach your home, friend. Brains. Ku kasih tahu ya, ini agak serem loh tuh Yanis. Jadi kita harus kolek mataharinya untuk menumbuhkan zombie. Untuk menumbuhkan tanamannya gitu loh. Pom 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 pom. Oke, kita belum bisa dapatkan brains. Ya ini agak serem tapi kayak agak lucu juga loh. Soalnya zombinya itu jalan terus meninggoy, jalan lagi, meninggoy lagi. Terus kayak okay, I'll literally just shoot it. I'll just put it here. Ternyata aku mau taruh aja ke sini. Okay, kita dapat tanaman yang baru, guys. Jadi sunflower itu bakal ngebantuin kita untuk dapatkan mat itu. Kita bakal dapatkan cherry yang meledak itu. Okay, sikit aja sih zombinya, guys. Masih sikit-sikit. Karena kita baru mulai kan. Entah. Ini kita dikasih waktu gitu sebelum kita bakal. Oke, kita bakal cepet-cepet. Kita harus cepet-cepet dapetin. Soalnya nanti zombinya bakal datang lagi, guys. Nah, kita harus cepet-cepat untuk bisa mendapatkan sebuah penembak shooter gitu. Oke. Kayak agak serem sih. Kok aku jadi takut ya, guys? Woi, cepatlah kau. Weh. Lambat kali kau. Cok. Nah, tembak. Pom. Pau. Kita harus cepat-cepat biar kita bisa dapetin. Nah, dah. Kita jik strategiku itu membuat sunflower-nya itu di belakang, guys. Kalau kalian baru main, kalian juga boleh ya pakai ini. Soalnya biasanya dia bakal bekerja. Jadi kalian tinggal lihat video ini. Hafal-hafal dulu letak-letaknya. Terus ya, tinggal praktekkan aja sih. Brains. Kok lucu kali? Kok aku doang yang ngakak? Dude, this is too funny, bro. Ini terlalu lucu sih. Oke, masalahnya great hal. Yeah. Masalahnya itu zombie itu gak asli, makanya. Oke, kita taruh dua untuk just in case kita mau nembak-nembak. Oke, jadi brains ini yang ada lambangnya, berarti dia bakal banyak loh, masal gitu loh, kayak demo tapi kayak bukan demo gitu loh, kayak rame banget kan? A huge wave of zombies is approaching, makanya aku bilang kan. Udah aku bilang guys. Nah, ya ini targetnya itu. Kita lihat dulu ya mana banyaknya. Nah, di sini. Ini berarti di sini ya. Oke, jadi strategiku itu kayak paling membuat jembatan. Bukan jembatan, kayak satu gerbang penuh. Ya, kita harus tunggu ininya buat muncul sih. Oke. Dan kita dapatkan cherry bomb. Ya, kayaknya cherry bomb gak sih namanya? Aku lupa lah. Iya kan? Blows up all zombies in an area. Jadi kalau misalnya itu. Oke, belum ya. Belum. Ini kita lihat ya berapa level. Oke, ini 10 level. Terus kita langsung. Cinnamoro's house. Nice. Masa aku namanya Cinnamoro? Nah, ini yang ada cone ini. Lebih susah, guys. Aku kasih tahu. Oke, kita harus cepet.
Ini mereka kasih kita waktu untuk persiapkan semua tanamannya sebelum kita mungkin mau mulai penembakan. Oke, kita mau sebelum kita mulai tembak-tembak. Serem gak sih? Menurutku sih agak serem karena kita belum siapkan apa-apa gitu. Menembaknya aja belum ya kan? Agak sia-sia loh kita. Oke. Kita siapkan yang di sini dulu. Karena zombie pertama kan munculnya dari situ. Makanya kita langsung tembaknya dari sini dulu. Ya kan? Ini kan dua belum datang. Jadi kita siap-siap dulu. Nanti kalau udah ada baru kita tembak gitu loh. Kita siapkan gitu. Ah, misalnya di sini kan. Dah. Berarti kita taruhnya di sini. Zombie pertama yang muncul kalian taruh di sini. Misalnya di kanannya udah taruh di kanan. Di kiri, kiri. Tengah, tengah. Gitu, guys. Ya, menurutku sih gitu karena aku kayak bukan game pro sih. Oke, bentar. Oke. Aku agak oke. Kan zombinya dari sini kan. Kalau banyak itu baru kita siap-siap tembak pakai bom. Gitu dah. Dah. Nah, ini kan harus double gitu guys sih. Bom bom. Ya itu lebih susah untuk dihancurkan, guys. Yang pakai topi itu lebih susah, yang enggak pakai topi itu baru kayak. Kan ini topinya udah jatuh kan? Berarti dia bisa kena tembak tuh. Ya aku sampai gak sadar. Kita kumpulkan pal. Jadi targetnya itu menjatuhkan topinya baru kita tembak. Ya tapi kan kita kan. Nah, ini topi udah jatuh kan? Nah, berarti ini ya dia langsung kena tuh. Kita siap-siap dulu dah. Kita siap-siap dulu. Karena kan ini kan masih belum terlalu banyak loh zombinya. Jadi kita kolek dulu ya. Nanti kalau udah wabah baru. Yor. Agak lucu ya suaranya. Bukan gemoy, guys, bukan gemoy itu ya. Maksudnya kayak agak lucu gak sih dia? Brains gitu. Apa dengan karena dia gak ada otak gitu apa apa? Beli aja kayaknya di pasar gak sih. Nah, baru kita siapkan. Kita prepare final wave. Oke. Siap-siap ya, guys. Kita bawa banyak ya, kita bawa banyak. Mana dia banyaknya? Tuh. Dia banyaknya itu di mana? Kita lihat dulu. Oke, kayaknya kita enggak butuh deh. Tapi kita mau. Oke. Dan kita sudah selesai dengan level ketiga kayaknya. Ya. Ini ada kentang, aku kurang tahu. Okay. Blocks of zombies and protects your other plants. Oke. Okay. Oke, ini kita dapat sunflower yang lebih besar sepertinya. Ya, ini kapan ya dibukanya? Oke, okay. Kayaknya ada iklan, aku enggak tahu ini apa. Okay, I'm definitely not playing this cause I'm not. Yeah, oke, okay. Aku memang enggak mau. Itu kayaknya GTA 5 atau apa gitu. Gak tau sih. Hihi. Ah, akhirnya. Ya aku paling sukanya kayak gini loh. Walnut. Bukan Walmart ya guys. Walnut. Oke, kita bakal cepkan. Langsung. Oke. Bentar ya. Are coming. Woi, cepet lah. Dah. Kita proteknya aja di bagiannya.
Kita gak mau tanemin. Agak bingung sih aku strateginya bagaimana aja. Tembak. Kita siapkan di siap-siap guys. Nah, gitu. Bagus. Ya itu kalau kita itu pakai bom ini untuk emergency situation gitu loh. Kita siap-siapkan. Wow. Gue gak takut sih duluan. Pecah sih duluan dia. Masalahnya itu ini tanamannya aja belum siap gitu. Nah, ini kita siapkan di sini, terus. Ini emergency ini guys. Ini emergency. Cepet, cepet. Ah, untung guys. Kita harus lindungi lo guys. No. Oh my god, I got a bad feeling about this one. Oh my god, bomb, please cepet-cepet bomb. Oh my god, I need the bomb now. Dude, I can't handle this anymore. Masalahnya itu dia lagi makan-makan, guys. Oke, kita bakal tembaknya di sini. Dia belum siap, ya. Dah, untung aja ini, guys. Kita harus siapkan banyak tuh. Aku nggak tahu sih strategiku ini apa. Soalnya aku kayak bingung aja sendiri. Udahlah, nanti aku minta orang ngajarin deh. Oke, 13 menit kita sedang memasuki wabah. Sepertinya kita udah mau masuk wabah. Ayo dong, cepet. Ih, guys, kepalanya mau pecah dong. Lucu sih kepalanya mau pecah gitu. Terus, kita butuh sedikit. Oke, dia mati pas sebelum. Kita butuh walnut guys. Oke, yang penting kita udah dapat 2 wave gitu. 2 ini komplotan kita supaya bisa nembak gitu. Oke, kita lihat yang mana yang banyak. Oke, yang ini aku tahu. Oke, ini kita siapkannya peledak aja gak sih? Enggak lah ya, belum ya. Dah, untung kita dapat 3 wabah guys. Nah, sekarang kita udah dapat 3 kan. Lumayan dah. Dan kita dapat pengorek. Jadi ini tuh kita bisa gantiin lokasi tanamannya gitu loh. Let's you dig up a room to make. You know I don't want to play. Okay, ini seriously kayak ada iklan gitu apa? Gak apa-apa lah. Kok agak lain ya iklannya guys?
Astaga, tolong. What the? Something is wrong with this. Dah. Ini. Gak ada apanya gitu. Macam gak ada sopan santun dah. Iya, ya, jangan lihat itu. Thank you. Dah. Let's see. Di sini. Oh my god. Why is there so many ads? Okay. Ini kayak baru 15 menit udah ada. Kenapa nih, guys? Sumpet dah. Oh my god, no. Kayak lebih suka kayak gini enggak sih? Bentar. Ah, help. Okay. Ah, ngambek dah aku, guys. Burger please. Ah, no, I don't need burgers. They're too annoying. Sorry untuk burger lover. Heh, burger lover. Okay. Hey. Okay. What kind of speak? Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. Dah. Oh my god, so cute, guys. Tangkuk. Astaga. Okay, whatever. Are coming. Roar. Kayak aku gak tahu sih kenapa aku dikasih walnut atau apa gitu. Kayak agak lain gak sih? Oh, bowling kita, guys. Main bowling kita ternyata, guys. Lucu ya kita. Agak lucu gak sih kita main bowling? Orangnya aja belum nyampe, kita udah tembak dulu enggak sih? Ya ini kita kayak... Oh my god. Ya ini sih yang paling seru ya. Nah ini yang peledak. Kita harus dapat yang merah sih. Nah, pecah gak sih otaknya? Oh my god, I just can't pick where. I think I'll just go with this one. Oh, salah target. Petap. Pew. Okay. Kurang ya. Kurang efektif, guys. Masalahnya dia bakal meleset loh. Nah kan, meleset kan dia, guys. Nah, pecah tuh. Untung aja. WKK ada ya ternyata. Wih, guys. Oke, kita... Oh my god. Ini wabahnya, guys. We have to be smart on this one. We have to work smart, not hard. Yeah, work smart and hard. Gak sih. Oh, this is too creepy, bro. Guys, masalahnya ini aku jantungan, guys. Ya, emang game ini memang menyeramkan gak sih? Ini game-nya diciptakan untuk membuat jantungan gak sih?
Pau. Aku suka yang merah loh, karena dia itu kayak meledakkan sekaligus semua yang di. Oke, kita tembak ini. And yeah, we got them. Ya, aku sebenarnya lebih suka yang versi bowling daripada yang kayak gitu. Daripada yang kita harus nunggu mataharinya.